mengajak semua pihak, baik pejabat hingga masyarakat umum, untuk selalu menghormati peran dan tugas pers dalam menjalankan profesinya. Bila ada masyarakat yang tidak puas dengan pemberitaan, hingga terjadi perselisihan yang diakibatkan pemberitaan, untuk menyelesaikan masalah ini melalui undang-undang pers. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day. Dilakukan oleh majalah Tempo bagian dari proses jurnalistik di mana bila ada orang-orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau ada konflik yang terkait dengan ketidaksenangan atas pemberitaan, ada mekanisme yang sudah cukup jelas, ada mekanisme yang sudah diatur sesuai dengan undang-undang pers yang sudah kita pakai dan kita paham selama ini. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day. Selesaikan secara lebih sistemik. Artinya, orang-orang yang punya pretensi untuk melakukan kriminalisasi dan membekap kebebasan pers itu harus segera dimintai pertanggungjawaban, diberhentikan. Nah, saya kira itu mesti clear betul, teman-teman. Nah, apa yang terjadi pada Tempo menurut saya adalah sebuah ironi. Kenapa? Karena yang kami lakukan dengan liputan investigasi bukan sembarang rekening gendut, yang covernya saya kira sudah kita lihat bersama-sama, adalah buah dari kerja jurnalistik yang sangat sungguh-sungguh. The most loneliest day of-